Pemerintah memberikan golden visa untuk investor asing yang hendak menanamkan modal ke Ibu Kota Nusantara, IKN. Direktur Jenderal, Dirjen, Imigrasi, Silmi Karim mengatakan, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong investasi masuk ke IKN. Persyaratan bagi perusahaan asing yang akan melakukan penanaman modal di IKN diturunkan, dari penanaman modal minimal $25 juta menjadi minimal $5 juta untuk masa tinggal selama 5 tahun, ujarnya, dikutip dari keterangan resmi. Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun, penanaman modal investor asing diturunkan dari $50 juta menjadi $10 juta. Perusahaan asing yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di IKN dikecualikan dari syarat turnover atau nilai penjualan di perusahaan induknya. Hal ini sebagaimana disyaratkan kepada perusahaan asing yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di luar IKN, pengajuan visa berindeks E28F tersebut dilakukan secara online melalui website e-visa, imigrasi, go.id. Dokumen persyaratan yang dilampirkan antara lain paspor dengan masa berlaku minimal 6 bulan, pas foto, serta pernyataan komitmen untuk membangun perusahaan di IKN dengan nilai investasi minimal yang ditetapkan. Sementara hingga bulan Januari 2024, tercatat sebanyak 62 Golden Visa telah diterbitkan. Kemudahan Golden Visa bagi investor adalah wujud komitmen imigrasi dalam menjalankan salah satu fungsinya, yaitu sebagai fasilitator pembangunan masyarakat. Kita harapkan masuknya investor asing ini menjadi stimulus perekonomian di IKN dan wilayah sekitarnya. Tuntas Silmi. Tuntas. All Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.